Akibat lalai saat memasak dapur jeruk mangku pase, warga Banjarinas Manik Desa Muncan Selat nyaris ludes terbakar Senin 9 Mei. Syukurnya warga dan perangkat desa sigap memadamkan api di dalam dapur tersebut. Kepala Desa Muncan Iwayan Tunas menjelaskan, saat memasak, percikan api menyambar kayu bakar di dalam dapur sehingga membuat api semakin membesar. Melihat kejadian itu, cucu jero mangku pase memberitahu warga sekitar dan perangkat desa. Beberapa warga dan perangkat desa berjibaku memadamkan api. Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Karangasem, Inyoman Sikingurah mengatakan, tidak mendapat laporan ketika terjadinya kebakaran, tetapi diberitahu setelah api sudah bisa dipadamkan. Tim Bali Express melaporkan.